Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi mendampingi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meresmikan bangunan permasyarakatan, Balai Harta Peninggalan serta Rumah dan Fat Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan telah menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang visioner, efektif dan efisien dalam pembangunan karakter dan pencerahan pemikiran berbagai elemen masyarakat sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat utamanya warga binaan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.